Ya. Dan ini kekuasaan cinta, bukan kekuasaan maaf, paksaan. Karena rata-rata tuh penguasa, orang dikuasai secara paksa. Coba lihat penguasa, dari dulu kan. Kalau ada rakyat artinya keluar dari ini, ada namanya membangkang, udah gak mau nurut lagi, itu biasa ditindak. Bisa ditangkap, bahkan bisa dibunuh. Ya. Tapi Nabi tidak. Ya. Jadi ini bagaimana kita lihat Nabi menguasai semua umat. Ya. Dengan cinta, yang mana cinta ini tidak ada yang bisa mengukur. Ya. Dan kecintaan umat pada Nabi tidak berkisar sama yang soleh-soleh doang. Ya. Artinya umat Nabi itu cinta sama Nabi bukan yang apa namanya, apa sih, yang bertakwa-bertakwa saja. Tidak.